pesan gue buat Cici ya. Bye-bye bawa diri ya. Jangan lupa ya. Ayo lo gue anterin ke depan. Ini orang yang seperti rampok kita, yang pakai nama Demang Master. Kalau lu berdua bisa tangkap rampok itu, hidup atau mati, gua kasih lu pade sampai seorang sepetak. Beres deh, Bang. Ada janji yang benar. Iya deh. Assalamualaikum juragan. Lu yang ngerampok barang gue dulu, betul nggak? Sekarang lu cegat gue di sini, mau ngerampok lagi? Maaf juragan, ayah nggak mau ngerampok. Memang, lu laki bini tukang rampok. Apa lu kate? Jangan sembarang ngomong lu ya. Emangnya gue kayak laki lu, tukang meresin rakyat? Hei, jobong, rebut laki orang lu. Ruyung! Maju lo! Awas, Min! Jangan lu diam aja, serang, Min! Serang, Min! Bodoh lo! Setan goblok! Ayo, Min! Cicit! Jangan dilepas! Jangan! Pukul! Pukul! Bodoh! Min! Jangan lu! Cicit terus! Jangan dilepas! Jangan dilepas, Min! Biar lu jamak! Ya! Terus! Jamak! Awas matanya, Min! Min! Terus! Gerak, Min, lo! Gerak, jatuhin, Min! Ya! Aduh! Kenapa lu ditangkap gua, lo? Ayo, lawan terus! Lawan terus, Min! Lu jangan takut! Ada gua di sini! Lawan terus, lawan! Ayo, serang lagi! Serang! Ayo! Ayo, jangan diem! Kenapa, lo? Ayo dong, Min! Ya! Ya! Aduh! Gue sebenarnya gak mau ganggu lo lagi. Tapi lo pada paksa gue. Rampok diri lo lagi. Sekarang gue minta. Buka. Buka semua harta badan lo. Aduh, Bang. Jangan dong. Kan dulu udah. Iya, Bang. Ini kali jangan dong. Ayah udah abis-abisan. Gue bilang buka. Bang, ya gile lo. Mana rakyat aja kerja lo. Cepat. Sini itu barang. Lekas. Sini. Ini, Bang, barang-barangnya. Iya, Bang. Ini semua barang-barang yang ada. Gue kalau ngerampok nggak pernah kepalang tanggung. Buka semua pakaian lo. Jangan, Bang. Ini masih ada barang-barang yang ketinggalan. Ini, Bang. Lekas! Kumpulin barang-barang lo jadi satu. Cepat! Bandel lo. Rasa lo sekarang ya. Lo paksa gue ngerampok. Taruh di bawah. Kumpulin semuanya. Ini barang-barangnya. Ampun, Bang. Ayah nggak lagi-lagi deh, meres rakyat. Ayah kapok deh. Betulan. Sekarang, lu pada pergi kondangan. Ame itu Demang, dan si Hena. Thank you.
Nong, lekas maju dong. Berdoi. Demak, kau orang bikin apa di sini? Ya, Tuan Besar. Begini, ayah habis dirampok sama si Pitung. No, Tuan Demang juga tahu. No, Demang? Lu jangan ngomong sembarangan ya. Mana gua tahu lu dirampok sama si Pitung? Iya, maksud suami saya, itu si Pitung yang pakai nama Tuan Demang tempo hari. Bukan begitu ya, Bang? Demang, berurus ini semua, eh? Iya, ya Tuan Scott. Nanti malam pasti si Pitung saya tangkap. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah saya dari segala dosaku, lindungilah saya dari segala angkara murkamu, dan tunjukkanlah saya ke jalan yang benar. Amin. Ayo kira siapa ya, Cang? Kira-kira tuh bisa remek kepala gue. Ada apa, Cang? Gue denger tadi bini lu si Aise disekep di rumah bini mudanya si Dadap. Dadap? Alhamdulillah. Sekarang juga gue satronin tuh bangsat-bangsat. Tapi lu mesti hati-hati, Tung. Tukang-tukang pukulnya si Demang pada kumpul, lu bisa digiles. Bangsat tuh Demang. Rupanya dia biang keladinya. Dia masih penasaran sama gue. Ayo, Cang. Sekarang juga gue berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Tung. Bisa susah nih anak. Hei, ayo! Ayo! Gue sakit tinggal lu! Gue, Demang, cerewet lu! Ayo kira siapa? Oh, Tuan Demang. Malam, Tuan Demang. Beres nih, gak ada apa-apa. Beres! Tuan Demang jangan khawatir, ini kan rumah bini muda aja. Lu semua pada jaga di luar. Kalau ada si Pitung, lu gorok aja batang lehernya ya. Beres. Pokoknya Tuan Demang di dalam enak-enakin diri, tenang-tenangin diri. Urusan di luar urusan saya. Beres.